India klaim hancurkan drone Pakistan dengan SPYDR tanggal 28 Februari tahun 2019. Jakarta Greater.com. Tentara India menembak jatuh pesawat tak berawak Pakistan yang sedang melakukan misi mata-mata atas India di Desa Abdasa dekat Kutch, Gujarat. Drone Pakistan tersebut ditembak jatuh menggunakan rudal Derby dari sistem pertahanan udara SPYDR buatan Israel, seperti dilansir dari Defense Update India. India menggunakan sistem SPYDR untuk menargetkan drone mata-mata Pakistan yang ditembak jatuh di hari yang sama ketika India melakukan serangan udara di Balakot pada tanggal 26 Februari tahun 2019. Pertama kali tentara India menggunakan SPYDR. SPYDR adalah singkatan dari Surface to Air Piton dan Derby, merupakan sistem pertahanan udara mobil jarak menengah yang telah dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System dengan bantuan dari Israel Aerospace Industries. Bersama dengan India, Singapura dan Vietnam juga merupakan negara lain yang mengoperasikan SPYDR. Sistem rudal permukaan ke udara dipasang di atas sebuah truk dan memiliki dua rudal Derby dan Piton 5. Sistem tersebut memiliki waktu reaksi yang sangat cepat, memiliki dukungan di segala cuaca dengan multi-launcher. Ketinggian intersepsi adalah 9 km hingga 15 km, dengan jangkauan operasionalnya adalah 35 km. Derby adalah rudal ARH yang memberi SPYDR opsi tembak dan lupakan, karena fitur panduan radarnya. Panjang misil Derby adalah 362 cm, bentang sayap 64 cm, dengan diameter 16 cm dan berat 118 kg. Pada tahun 2006, India berencana untuk membeli 18 sistem dengan biaya sebesar $395,2 juta untuk Angkatan Udara. Sistem SPYDR dikirim ke India pada tahun 2012. Sebanyak 18 baterai bersama dengan 750 unit rudal Piton 5 dan 750 unit rudal Derby telah dikirimkan. Sumber: Jakarta Greater.com.